Welcome back to my channel. And hari ni kita orang nak share lagi satu benda yang benda antara wajib jugalah di majlis. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan juga share video ni dan share kepada kawan-kawan korang yang tengah buat persiapan nak kahwin. Okay, perkara yang kita orang buat sebelum majlis ialah antara ni kita akan cari bunga paha ataupun bunga telur lah kan. Jadi kalau bunga telur ni selalunya ataupun bunga paha ni kita akan letak dekat pelamin. You mesti tak tahu kan? Tahu tak? Tahu. Oh tahu kan? Dekat tepi pelamin. Selepas tu ataupun kita boleh letak dekat VIP ni table. Ataupun kalau macam korang nak apa kata buat bagi dekat 1,000 ataupun 800 tetamu korang, ataupun kalau tetamu korang 200 pun boleh. Maknanya kalau dah ada apa kata door gift tu, letakkan bunga telur tu. Selalunya bunga telur ni dia punya design boleh ikut macam-macam design yang daripada korang punya tema. Mungkin tema korang warna gold macam kita kan, ataupun korang punya tema warna merah ke apa ke, so boleh letak beribu-ribu kat situ. So kita tak cerita banyak, kita nak recommend kat korang yang buatkan bunga paha untuk pelamin dan juga meja VIP kita. Kita ada Ipoh _ Boutique House. So kita nak ucapkan terima kasih sebab kita sangat-sangat suka kan dengan bunga paha yang diorang buat hari tu untuk majlis kita. Dan juga kita ada ni. Siapa ni Hazman? Cinta Us. Korang boleh tengok dekat IG dia orang. Cinta _Us. Dia orang ni antara dua-dua ni dia buatkan orang kata kita punya bunga paha atau bunga telur lah untuk meja VIP kita. Dan juga pelamin kita. Jadi sebenarnya kita punya video ni tak adalah apa sangat lah, kita nak recommendkan kepada korang persiapan yang kita buat dan siapa yang buatkan kita punya bunga paha ni. Kan, so korang boleh tengok kita punya gambar. So kalau korang nak cari, korang kena pergi dekat IG kat bawah ni, Ipoh Boutique House dan juga Cinta Us. Dekat situ korang boleh tengok desain-desain bunga paha yang macam mana korang nak, color apa, apa jenis dia dan berapa kualiti. Korang boleh beli terus dengan dia, tak perlu susah-susah pun. Sekarang ni kita just ada orang kata nak bagi tahu dekat korang je lah. Nak recommend yang terbaik. Yang paling penting sekali berpatutan. Kita orang memang dah bagi kan tempat-tempat yang orang cakap boleh deal baik punya. Tak ada nak charge-charge lebihan. Apa yang dia yang kita bayar, itu yang dia bagi. Sebab kadang-kadang ada yang orang bayar lepas tu benda tu tak siap pada tak waktu siap. Yang sepatutnya dia jadi, orang sanggup datang tau kan dekat kita kan untuk sediakan benda ni daripada jauh tau dia datang. Jadi kita nak appreciate jugalah, kita sangat-sangat menghargai dan sangat suka dengan hasil kerja orang. Jadi itu yang kita nak juga recommendkan kepada korang yang tengah cari untuk majlis perkahwinan diorang lah. Sebab tu kita buat video ni, sebab kita tahu ni antara-antara benda-benda yang korang akan cari. Jadi tak payah susah-susah nak cari mana yang terbaik. This is the best of the best. Okay, so kita jumpa dekat next vlog. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like dan juga share.